Jadi rumah jamur ini terbentuk awalnya karena adanya keresahan masyarakat, Mas, tentang banyaknya serbuk gergaji di Kelurahan Manangkoki. Jadi di sini tuh ada banyak sekali rumah pemotong. Akhirnya itu serbuk sangat menumpuk. Jadi di situ kita berinisiatif untuk menjadikan serbuk ini menjadi media jamur. Pada saat itu kita sudah memulai untuk mencoba menjadikan media ini. Akhirnya sampai sekarang ini sudah terbentuk jadi kelompok wanita tani. Ada juga beberapa orang-orang datang ke sini untuk belajar tentang budidaya jamur, dari kalangan siswa, guru, mahasiswa, dan masyarakat yang ada di sekitar sini. Untuk olahan jamurnya, kita simpan di toko oleh-oleh, dan juga ketika ada kayak pameran-pameran atau kegiatan-kegiatan tingkat kabupaten atau provinsi, kita juga ikut di sana untuk pameran. Kalau di sini kelebihan kita, pertama adalah bahan bakunya di sini banyak, di sini melimpah. Yang kedua, kita juga sudah tidak kekurangan tentang bibit, karena bibitnya kita sendiri yang bikin di sini. Mulai dari F0, F1, F2, sampai pengolahannya pun kita di sini. Dan jamur ini juga kan organik. Jadi ini jamur bebas dari pestisida.